Selain itu, di Kuching, Sarawak pula, orang ramai mula beratur di pekarangan ibu pejabat KWSP seawal pukul 9 pagi. Mereka datang bagi membuat permohonan pengeluaran air sinar yang dibuka bermula Isnin. Ikuti tinjauan Israk Awani di Sarawak. Tinjauan mendapati kawasan parkir penuh sehingga memaksa pengunjung meletakkan kenderaan di tepi jalan raya. Beralih ke garis panduan keselamatan pula, standard operasi prosedur SOP tetap dipatuhi oleh pengunjung. Bagi salah seorang pencarum yang ditemui, dia berkata pengeluaran bagi air sinar ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi membiayai komitmen yang ada. Yes, memang kami terkesan dengan benda macam tu. Semua orang terkesan. Kita pun dapat nangga di belakang-belakang untuk semua benda-benda ya. Semua orang terkesanlah dengan COVID-19 itulah. Duit tu banyaknya dipendeklah apa kegunaan untuk anak-anak ke apa-apa kah? Nah, contohnya lah. Keperluan lainnya banyak lagi. Sementara itu, buat Zurina Jubili, dia yang hilang kerja dan kini bergelar suri rumah mengakui akan menggunakan wang berkenaan secara berhemat dan untuk tujuan kecemasan. Kami pengeluaran untuk Aisina untuk belanja pasti mula pakai simpan dalam simpanan. Harapannya untuk bantulah untuk perbelanjaan, kayak beli barang kah, apakah.